Jelangkung, Jelangkung, datang untuk dimainkan. Please help me find something. Jelangkung, Jelangkung, datang untuk dimainkan. Please help me find something. Sisi, karakter Sisi itu dia sangat keras kepala. Dia sayang banget sama adiknya, walaupun doesn't really show it. Dan dia berani sekali. Jadi suka pergi ke tempat-tempat angker, cari-cari setan. Hi guys, kita lagi ada di lubang buaya. Kira-kira makhluk apa ya yang akan kita ketemukan hari ini? Itu ada cerita sih dari tempat itu. Kita pertama kali mau syuting di sana. Nah, ternyata di lokasi itu mereka pernah bikin TV show gitu yang suka finding the supernatural. Nah, mereka ada syuting di sana. Terus ternyata salah satu crew member mereka hilang dan sampai sekarang nggak ditemukan lagi. Jadi kita pas lagi syuting di air terjun, tapi pas lagi syuting di situ kita diperbolehkan sampai jam 6 kalau nggak salah. Nah, kalau setelah jam 6 kita udah harus selesai dan harus cabut gitu. Dan ternyata ya biasalah kalau lagi syuting kan kadang-kadang we lose track of time, dan itu akhirnya kita setelah jam 6 masih lanjut syuting. Dan di situ ada salah satu makeup artist, I don't want to say her name, tapi kesurupan. And I've never experienced anything like that before. Like udah sering dengar kan orang kesurupan, tapi kayak nggak percaya aja gitu karena belum pernah lihat sendiri kan. Jadi kayak whatever lah. Apalagi aku besarnya kan di luar, jadi ya the term kesurupan itu is very new to me. Nah, pas di air terjun itu beneran dia sampai kayak muntah-muntah, terus kayak ngomong in with like a Bali dialect, and was like a completely different person. Jelangkung, Jelangkung, please help me find something. Hai sahabat Max, jangan lupa nonton film Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya tanggal 6 Desember di seluruh bioskop Indonesia.